Beda momen, beda cerita. Jadi untuk video kali ini adalah mengantar Nona JJ ke sekolah barunya untuk ukur pakaian seragam baru. Halo Ina, apa sudah redung semua? Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jadi pagi ini ketong dua Nona JJ sarapannya Enbal Love, walaupun tinggal di K tetapi tetap Enbal Love selalu di hati. Terus setelah sarapan ini ketong siap-siap mau berangkat ke sekolah barunya JJ karena hari ini ketong harus ke sana untuk ukur pakaian baru. Nah, ini sudah sampai di sekolah dan sementara ibu gurunya mempersiapkan pakaian-pakaiannya. Nah, ini pakaiannya. Dan setelah itu ketong menunggu ibu kepala sekolah, suster kepala sekolah karena ada oleh-oleh dari tual. Nah, sambil menunggu karena kepala sekolahnya belum datang, jadi ketong minta izin sama guru-gurunya untuk Nona JJ mau lihat-lihat di sekeliling sekolah dulu sekalian cari mana sih kelasnya Nona JJ, dan ternyata ini dia dapatnya di lantai 2. Ini kelasnya Nona JJ, jadi nanti dia sekolah di sini. Nah, dia pindahan dari Maluku dan di sini dia duduk di bangku kelas 2. Ini penampakan kelasnya seperti ini dan suasana lagi libur, jadi sekolahnya lagi sepi. Hanya ada guru-gurunya dan terlihat tadi ada Pak Tukang yang sedang bekerja renovasi. Dan juga ada yang sedang cabut rumput. Nah, sambil menunggu karena ibu suster kepala sekolahnya belum datang, jadi ketong lanjut jalan-jalan dulu di sekitaran ini. Dan ternyata ya ini ketong turun lagi ke lantai bawah, tapi ketong lewat areanya SMP. Nah, setelah itu ketong pulang ini di tengah jalan ketong melihat buah kesukaan, buah durian, dan ternyata harganya tidak sesuai yang ditual. Harganya murah-murah, ya masih termasuk murah meskipun 300 atau 400, tetapi ini harganya paling murah 50.000 satu buah, dan juga paling mahal tadi 150 sampai 175 per buah gitu teman-teman. Oke, masih di pertengahan jalan ini ketong di depan Jatim Park 2. Nona JJ bilang lapar, ditanya lapar, ternyata katanya laparnya lapar es krim. Ya sudah, jadi ini ketong stop di Alfamart, kemudian ya dia mulai cari-cari apa yang dia suka. Setelah memilih susu, terus dia pilih es krim karena saya takut es krimnya meleleh. Jadi ketong duduk dulu di depan Alfamart untuk dia habis makan baru ketong lanjut pulang. Terima kasih dan sampai jumpa.